Selepas sholat maghrib, Abraham kembali datang mengenakan celana jeans panjang dipadu hoodie berwarna coklat tua dengan rambut diikat rapi ke belakang. Sungguh indah dipandang mata ciptaan Tuhan yang satu ini. "Mam, jangan liatin Om Gondrong seperti itu. Dosa," celetuk Raihan menegur, membuat diri ini langsung tertunduk malu. "Astagfirullah, kenapa aku tidak bisa melawan nafsu seperti ini? Seandainya tidak malu, mungkin setelah masa iddah selesai aku akan melamar Abraham untuk menjadi suamiku. Tapi, apa kata orang nanti? Jika sampai ada yang tahu aku melamar Abraham, bukan dia yang meminta. Pun jika ternyata pria berambut panjang itu menolak, mau ditaruh di mana mukaku ini? Ayo, Mai, kita jalan. Sudah malam, jangan kebanyakan melamun. Gak usah dipikirin, kalau jodoh gak akan kemana," ucap Abraham, seolah mengerti aku sedang memikirkan pasangan hidup yang baru. Iya, Bram, kita jalan sekarang, biar gak kemalaman," gagapku. Masuk ke dalam mobil, duduk di belakang kursi kemudi sambil menatap keluar jendela, menikmati kelap-kelip lampu jalanan. Tubuhku yang kelelahan setelah hampir seharian berada di pengadilan agama menuntut untuk diistirahatkan hingga tanpa sadar sudah terlelap mengarungi samudra mimpi, sampai tidak terasa mobil Abraham sudah menepi di depan gerbang pesantren. "Kita sudah sampai, Bram," tanyaku celingukan ketika membuka mata dan ternyata sudah sampai tujuan. "Iya, memangnya kenapa?" Abraham balik bertanya. "Enggak apa-apa, Bram. Soalnya perasaan baru jalan, tahu-tahu sudah sampai." "Kamu tidur nyenyak banget sih. Kalau diculik sama aku juga gak bakal nyadar," kelakar pria itu. "Ahem," Raihan berdeham, membuat kami berdua seketika terdiam. Abraham segera membuka pintu mobil dan membantu kami membawa masuk barang bawaan. "Kamu jangan lupa pulang ke Jakarta, Mai. Jangan lama-lama di sini. Aku akan menginap di hotel malam ini. Besok aku pulang ke Jakarta. Nanti kalau urusan kamu sudah selesai, kamu tinggal kabari aku. Nanti aku jemput. Jangan naik angkutan umum," ucap Abraham sebelum dia pergi. "Kalau sampean berkenan, sampean bisa menginap di asrama putra." "Mas Bram, gak usah di hotel, biar kita semakin akrab," timpal Gus Azmi yang baru saja keluar menyambut kedatangan Raihan. "Matur nuwun sangat, Gus. Nanti saya merepotkan," Abraham mengulas senyum. Tapi entah mengapa, aku melihat ada keterpaksaan di lengkungan bibir lelaki berwajah tampan itu. "Tidak merepotkan, Mas. Saya justru senang jika ada sampean di sini. Kita bisa ngobrol-ngobrol, berbagi ilmu, juga pengalaman." Gus Azmi mendekat, merangkul pundak Abraham dan mengajaknya masuk ke dalam ruangan khusus laki-laki. Ning Mafia menghampiri, mengajakku masuk menemui Umi Hanifah di dalam kamar, perempuan paling dihormati di kalangan pesantren. "Assalamualaikum, Umi," sapaku sembari menyunggingkan bibir. "Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Nduk." Wanita bergamis longgar tersebut merentangkan tangan menyambut kedatanganku, memeluk erat tubuh ini. "Ya Allah, begitu hangat dekapan Umi, membuat rinduku kepada ibu sedikit terobati. Bagaimana kabar kamu, Nduk?" dengan lembut Umi Hanifah mengusap pipiku. "Alhamdulillah, baik, Umi." "Umi sendiri apa kabar?" "Maila rindu sekali sama Umi. Pengen diajarin ngaji lagi sama Umi." "Umi sudah gak sanggup ngajarin kamu ngaji, Nduk. Biar Azmi saja yang ngajarin." "Wes, yang dihalalkan hubungan kalian. Dengar-dengar kan, kamu sudah cerai sama ayahnya Raihan. Umi itu wes gak sabar pengen lihat Azmi nikah. Mudah-mudahan kali ini kalian berdua berjodoh." "Ampun toh, Umi. Biarkan Mbak Maila istirahat dulu. Gak usah ngomongin masalah nikah, kurang etis. Mbak Maila saja belum selesai masa idahnya," sambung Ning Mafia menyelamatkan aku dari cecaran Umi. "Ya sudah, sekarang ajak mbakmu ke kamar," tita Umi dan langsung dilaksanakan oleh putri bungsunya. Aku bernapas lega, setidaknya untuk malam ini. Kalau besok, entahlah, aku tidak tahu. Mudah-mudahan tidak ada lagi pembahasan mengenai perjodohan antara aku dengan Gus Azmi. Aku belum siap,
pun dengan perasaanku yang lebih condong ke Abraham. Pelan-pelan ku rebahkan bobot di atas pembaringan. Mata ini tidak bisa terpejam, walaupun jarum jam sudah menunjuk ke angka 3 dini hari. Mungkin karena sepanjang perjalanan menuju kota ini, aku terlelap di dalam mobilnya Abraham. Jadi hingga sekarang, rasa kantuk tidak juga menghampiri. Bayang-bayang masa lalu kembali menghantui. Dulu, ketika masih gadis, pernah hendak dijodohkan dengan keluarga pesantren yang belum pernah aku ketahui siapa orangnya. Dan hati ini lebih memilih Mas Ibnu sebagai pendamping hidup, karena cintaku begitu besar kepada laki-laki itu. Sekarang, di saat aku sudah menjadi janda, kembali dihadapkan dengan persoalan yang sama, dijodohkan dengan pria yang sama, dan ternyata justru cinta kepada Abraham yang menelusur perlahan, bahkan mulai dalam di dasar sanubari. Ya Allah, apa jika aku kembali menolak perjodohan dengan Gus Azmi, nantinya akan mengalami nasib yang sama seperti sekarang, dikhianati, dicampakkan, lalu ditinggalkan oleh orang yang aku pilih. Astagfirullah, mengusap wajah kasar, kembali duduk bersandar di dipan, seraya menatap langit-langit kamar. Kali ini, aku tidak mau gegabah mengambil tindakan. Ingin sholat istikharah, meminta petunjuk kepada Sang Khalik, mana yang terbaik untuk hidupku ke depannya. Aduh, Mailah, resmi bercerai saja baru kemarin. Masa idah kamu baru saja dimulai, malah memikirkan mencari pendamping yang baru. Apa kamu tidak trauma dengan masa lalu? Tidak takut kembali gagal? Kata itu tiba-tiba terngiang di telinga. Tanpa terasa, azan subuh sudah berkumandang. Aku masih saja terjaga, melamunkan masa lalu, menakutkan masa depan yang akan suram seperti yang sudah terjadi. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum, Mbak Mailah sudah bangun? Terdengar suara Ning Mafia memanggil. Gegas turun dari tempat tidur, membuka pintu untuk putri guru ngajiku. Seraut wajah cantik nan teduh dengan aura surga mengembangkan senyuman. Di tangan wanita soleha itu terdapat sebuah baki berisi secangkir teh panas yang masih mengepulkan uap, juga sepiring pisang goreng, juga tahu peletok buatan Mbak Darmi, abdi dalam yang tugasnya menjamu tamu pesantren. Terima kasih, Ning, ucapku, seraya mengulas senyum. Ndak usah panggil Ning lah, Mbak Mai, panggil saja Via saja, protesnya dengan suara lembut, khas seorang putri kiai. Gak enak lah kalau saya manggil sampean dengan nama. Ya ndak apa-apa, Mbak, kan sebentar lagi. Dia mengantung kalimat, wajah berseri Ning Mafia menatap wajahku, kembali mengulas senyum, membuat dia tambah terlihat ayu. Ya sudah, kalau begitu saya panggil adik saja ya. Boleh, Mbak. Ya sudah, Mbak Mailah sarapan dulu. Nanti habis sholat, Mbak Mailah disuruh menemui Umi. Beliau masih kangen katanya sama Mbak Mailah. Baik, Dik. Ya wis, aku permisi dulu, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ning Mahfia keluar dari kamar. Aku duduk terpaku sambil menatap teh panas yang masih mengepul, merasa kembali bimbang jika nanti Umi memintaku untuk menikah dengan Gus Azmi. Ya Allah, jika itu memang terbaik, aku ikhlas menjalani biduk rumah tangga dengan guru ngaji anakku. Tapi, jika pernikahan kami nantinya tidak membawa kebahagiaan, tolong jauhkan kami, dekatkan aku dengan jodoh terbaik yang akan menampingi hingga ke jannah nanti. Bersambung.